Deraan bertubi-tubi yang menghampiri Andre Taulani mendapatkan dukungan dari Ustadz Shalmet. Setidaknya setelah Andre datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia lalu meminta maaf, Ustadz Shalmet berharap peristiwa ini menjadi pelajaran buat semuanya. Baginya, sebagai sesama Muslim memang harus saling memaafkan sehingga semua bentuk bulian di sosial media semestinya disudahi. Saya mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Andre dan tentunya juga oleh MUI. Bagaimana kalau salah, itu harus meminta maaf. Dan sebagai Muslim, ya kita memaafkan karena Mas Andre kan juga Muslim. Sehingga ini jadi pelajaran semuanya untuk bisa sama-sama saling menjaga.